بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليداهر على دين وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا Wassalamualaikum ala Muhammad wa ala ali wa wa salimu tasliman kathiru. muslimin ikhwan bidin salat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sedikit kita memahami tentang amal soleh. Bahwa tujuan dari kehidupan kita pada akhirnya adalah akan mendapatkan ridho. Dan ridho Allah itu terletak pada iman dan kesolehan kita. Oleh sebab itu Ketika kita memahami Kalau kita bertanya tentang Apa itu amal soleh Insya Allah kita tidak sulit Tetapi ketika kita bertanya Seperti apa wujudnya amal soleh itu Ini yang sering menjadi ganjalan Dalam kita memahami Jamaah yang dirahmati Allah Dalam suatu riwayat disampaikan Salah seorang sahabat yang sangat besar jasanya dalam bisabilillah suatu saat meninggal dunia. Di saat Sakaratul Maut, sahabat ini mengucapkan tiga kalimat. Yang pertama, di saat Sakaratul Maut itu dia mengucapkan seandainya masih jauh. Lalu yang kedua, seandainya masih baru. Yang ketiga, seandainya masih utuh. Jamaah yang dirahmati Allah, selesai pemakaman Rasulullah berkenan silaturahim ke rumah duka dan bertemu dengan keluarganya. Setelah sampai di rumah duka, Rasul bertanya kepada istrinya, Wahai Pulana, masih ingatkah atau engkau mengetahui apa yang dikatakan suamimu di saat sakaratul maut? Dalam beberapa saat, istrinya tidak menjawab. Tapi setelah ditunggu oleh Rasulullah, lalu istrinya berkata, Ya Rasulullah, dalam keadaan samar-sama hamba ingat apa yang dekatkan suami saya bahwa di saat sakratul itu dia berkata seandainya masih jauh. Kemudian dalam suasana yang samar-samar juga suami saya berkata seandainya masih baru. Lalu yang terakhir dia berkata seandainya masih utuh. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada istrinya, Wahai fulanah ketahuilah pada suatu saat suamunya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi waktunya sangat mendesak, takut kalau ketinggalan sholat berjamaah. Begitu tiba dekat dengan masjid, bertemu dengan saudaranya yang sudah sepuh, jalannya sangat susah. Dia juga kepingin segera datang ke masjid supaya sholat jamaah tidak ketinggalan. Kemudian suamimu membantu kesulitan saudaranya itu membopong dan membantu langkahnya sehingga masuk ke dalam masjid bersama-sama dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Pada saat sakaratul Allah berkan memberitahukan besarnya pahala yang dilakukan oleh suamimu sehingga suamimu berkata seandainya masih jauh. Ulana ketahuilah bahwa suatu saat suaminya pulang dari masjid pada saat itu suasana cuaca sangat dingin bertemu dengan saudaranya yang sedang kedinginan. Lalu suamimu melepas baju hangatnya diberikan kepada saudaranya itu. Pada saat sakaratul maut, suamimu diberitahu betapa besarnya pahala kepedulinya kepada saudaranya yang kedinginan itu. Lalu suamimu berkata, seandainya masih baru. Kemudian suatu saat, dan barangkali engkau masih ingat, Beberapa hari keluargamu tidak bisa memenuhi kebutuhan makan karena tidak ada, tapi pada saat dia mendapatkan rezeki dan sedang makan tiba-tiba ada peminta yang datang untuk minta sedekah. Baru beberapa suap yang dilakukan oleh suami melalui dia berhenti dan makanan itu diberikan kepada peminta atau doa itu. Pada saat sakratul maut Allah memberitahukan betapa besarnya pahala itu sehingga dia mengatakan seandainya masih utuh Jamaah yang dirahmati Allah Yang pertama adalah Salah sahabat ini kepedulian kepada saudaranya Di saat ada saudaranya sudah tua Kesulitan untuk melangkah ke masjid Walaupun dalam keadaan terburu-buru Ingin segera datang Tidak ketinggalan sholat jamaah Dia itu pahalanya Karena tempatnya dekat dengan masjid Lalu begitu dia mengatakan Saat dia masih jauh Begitu dekat saja dia membantu Saudaranya untuk sampai ke masjid Betapa besarnya dan betapa besarnya pula pahalanya kalau dia membantu dari tempat yang jauh. Begitu juga yang kedua ketika dia melepaskan baju hangatnya itu sudah lama dia pakai, barangkali sudah lusuh. Dan diberikan kepada saudaranya yang kedinginan, lalu dia berkata seandainya masih baru. Bayangkan sudah lusuh saja begitu besarnya pahalanya, terbayang olehnya seandainya baju hangatnya itu masih baru. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, beberapa suap makanan yang sudah dinikmati, lalu dia berhenti, lalu diberikan kepada peminta atau kaum duafa yang juga memerlukan. Begitu diberitahukan bahala kemuliaannya besarnya, lalu berkata seandainya utuh. Artinya sudah berkurang saja begitu besarnya, betapa besarnya juga seandainya itu masih utuh. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan sahabat ini adalah indikasi ini bentuk dari kesolehan. Jadi, kesolehan adalah kepedulian kepada saudaranya yang hidupnya kesusahan atau kesulitan. Kalau datang ke masjidnya, itu adalah bukti dari keimanannya. Sholat kita adalah bukti keimanan kita. Baca Al-Quran adalah bukti keimanan kita, dan ibadah-ibadah yang lain adalah bukti dari keimanan kita. Tetapi, kalau sudah bersentuhan dengan kepedulian saudara kita itu adalah di atas keimanan dan itu amal yang paling tinggi dalam kehidupan beriman dan beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah tidak mudah kepeduli kepada orang lain. Apalagi hidup sekarang ini adalah faktor-faktor egois adalah luar biasa. Orang lebih cenderung mementingkan diri pribadi. Tidak peduli kepada orang lain susah atau menderita. Tetapi asal dirinya dia beruntung, dirinya dia sukses. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Islam itu adalah yang sempurna. Dia mengajarkan kepada kemuliaan. Salah satu kemuliaan yang diajarkan kepada kita adalah kalau kita empunya dan ada saudara kita kekurangan dan kesusahan, kita diajar untuk lebih peduli kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah oleh suhab itu, Allah SWT menjanjikan beberapa ayat yang disampaikan kepada kita bahwa kemuliaan dan di Allah itu adalah dasar iman dan amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika la yadkhulunal jannata zur 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 nahum fiha bi ghairi hisab. Dan barang siapa beramal soleh baik dia laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin maka baginya masuk surga di dalamnya mendapatkan rezeki yang tiada batas. Makna bigore kisab ini diartikan tidak ada batas, tak terbatas di surga itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang senada ini juga banyak. Seperti dalam surat al baqarah disampaikan, Inna amanu wa amilu solikati ula'ika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk Balasan bagi mereka adalah surga aden. Begitu juga dalam surat yang sering kita baca di dalam juz amma. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim summa asfala safilin ilal amanu wa amilus Falahum ajrun mamnun. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu maka ketika kita berbicara kesolehan, lihatlah bagaimana kepedulian kepada orang lain. Jadi kalau suami yang soleh adalah suami yang peduli kepada keluarganya Bagaimana dia kesulitannya, penderitaannya bisa mengetaskan dari semua itu Kalau masyarakat yang soleh adalah masyarakat yang banyak kepeduliannya kepada kesulitan saudara kita Kalau pejabat yang soleh, lihatlah Seberapa pejabat itu yang peduli kepada kesulitan rakyatnya, kesulitan kaumnya Itu semua adalah bentuk-bentuk dari kesolehan oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Bagaimana dengan kita? Saya kira kita yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Kita ini diberi modal untuk melangkah kepada kesolehan itu Tanpa iman kita tidak bisa melaih kesolehan itu Atau dengan tanpa iman tidak bermana apa-apa amal kebaikan itu Walaupun kebulunya sangat besar Digambarkan orang yang tidak beriman Lalu dia peduli kepada kesulitan saudaranya Amalnya itu seperti fatamorgana, tidak ada artinya apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu cara kita bersyukur adalah kita jaga keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa iman, tidak bermakna apa-apa. Lalu kita jaga keimanan yang dianugerahkan kepada Allah, kita tingkatkan untuk lebih peduli kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bertanya apakah Rasulullah itu orang yang peduli kepada manusia atau kepada sesama manusia. Jangankan kepada para sahabat dan hamba Allah Kepada hewan saja Rasulullah sangat tinggi kepeduliannya Di dalam ajaran kita menyembelih binatang atau hewan Tuntunannya adalah jangan sampai kita menyakiti hewan yang disembelih itu Minimal kita kembalikan kepada Allah dengan melafatkan kalimat yang baik sebelum menyembelih Lalu pisonya harus ditajamkan supaya di dalam proses Di saat dia melakukan penyembelian itu tidak terasa sakit bagi hewan itu Jamaah yang dirahmati Allah dalam satu doanya juga dijelaskan. Suatu saat Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba bertemu dengan seekor keledai yang sangat kurus. Rasulullah melihat keledai yang sangat kurus ini iba dalam hatinya. Lalu dia mencari, beliau mencari pemilik keledai ini. Setelah ketemu ditanya, apakah engkau akan mendapat siksaan yang lebih berat karena tidak pedulimu kepada binatang peliharaanmu? Lalu pemiliknya ini tersungkur kepada Rasulullah minta ampun dan Kemudian dia memperhatikan seekor keledainya yang sangat kurus itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kepedulian yang lain kepada sesama hambanya. Pada suatu saat beliau didatangi seorang laki-laki yang sedang kesulitan ekonomi. Dia tidak punya pekerjaan lalu hidupnya serba sulit. Suatu saat datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami dalam keadaan sulit. Barangkali ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk mengurangi kesulitan ini. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumah dan keluar membawa seekor um, sebuah kapak. Lalu sebuah kapak ini diberikan kepada saudaranya yang datang pada sahabatnya itu lalu berpesan bawalah kapak ini ke hutan. Satu minggu berikutnya datanglah kemari. Jamaah yang dirahmati Allah begitu satu minggu yang dipesankan oleh Rasulullah sahabatnya ini datang membawa dua buah kapak, yang satu milik Rasulullah, yang satu hasil dari Dia berusaha dengan modal sebuah kapak yang dipinjamkan oleh Rasulullah kepada dia. Jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sisi lain juga ketika Rasulullah tidak punya sesuatu. Lalu ada sahabatnya yang kesulitan dan saat itu harus dibantu kesulitannya. Tiba-tiba ada sahabatnya datang, ya Rasulullah saya sudah nggak punya apa-apa. Saya sulit hidup saya. Tapi saya punya sesuatu ini minta tolong dibeli. Supaya saya bisa menyelesaikan kesulitan dan mengatasi problem dalam kehidupan ini. Lalu Rasulullah pada saat itu tidak punya sesuatu untuk membeli barang. Akhirnya beliau berkata, "Datanglah kepada si fulan ini. Tawarlah, tawarkan barang ini. Mudah-mudahan kau akan mendapatkan bisa meringankan kesulitan dan bebanmu dalam hidup ini." Lalu sahabat ini datang kepada sahabatnya yang ditunjuk dan ternyata sahabatnya membeli barang itu tidak hanya dengan jumlah yang sesuai dengan harga, tapi dilebihi oleh sahabatnya. Kemudian sahabat yang kesulitan ini terbantu atas apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira sekian banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Kalau terjadi kesulitan-kesulitan dari saudara kita, kita sendiri juga terbatas sekali. Masjid yang seyogianya tempat menyelesaikan kesulitan umat, sekarang tidak terpikir lagi masjid. Artinya banyak masjid yang uangnya banyak secara cash, tetapi di sekitarnya kehidupannya sulit, kehidupannya penuh dengan penderitaan, bahkan ditawari kristenisasi itu pun juga tidak bisa menjawabnya. Persoalannya apa? Ini yang kita tidak tahu. Jadi masjid itu sekarang ngetren bahwa pendapatannya banyak, tabungannya banyak. Tetapi ketika dihadapkan dengan kesulitan umat. Salah satu contoh misalnya di sekitar masjid ada pemuda yang ingin menikah. Tetapi dia tidak punya modal untuk melangkah menikah. Dia sudah kepingin dia ada jalan yang ke situ. Tapi begitu datang ke masjid ini, tak tolong masjid tidak memberi solusi. Padahal seandainya saja dia bantu, barangkali ini jalan kemudian bagi dia. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk melangkah lebih jauh kita tingkatkan keimanan ini menjadi kesolehan dan insya Allah kesolehan itu menjadikan modal kita untuk meraih keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma ila wa bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.